Mentari pagi menjadi pertanda untuk memulai hari. Ayo nak, sarapan dulu sayang. Aku udah telat sarapan, Ma. Telat gimana? Baru juga jam 7, nak. Jam 7 dari mana? Orang udah jam 8. Udah. Namun tanpa disadari, ada banyak cerita yang mengisi. Nak, ayo temenin Mama betulin jam ini, nak. Ayo nak, jam pemberian papamu. Ma, kan aku udah bilang aku lagi meeting. Bisa gak sih pakai jam yang ada dulu? Berbagai hal terjadi di sudut sepi kehidupan ini. Saat sunyi datang kembali, mulai terasa kesendirian menyelimuti. Coba alihkan menyibukkan diri agar cepat lewati hari. Meski berat terasa, namun tetap dijalani. Assalamualaikum. Ma. Walau tak bisa selalu bersama, doanya selalu ada. Ya Allah, anugerahilah kami waktu yang berlimpah, agar aku dapat menjaga anakku, ya Allah. Menemani langkahnya yang tak pernah putus sepanjang masa.